Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tema yang sama tentang diskusi ilmiah, hadir atau tidak hadir. Sudah ditegaskan oleh Kiai Haji Manudin bahwa karena Robito Alawiyah pada tanggal yang sudah ditentukan hanya mengirimkan perwakilan, maka biar sama-sama, sama-sama enak, sama-sama fair, Kiai Haji Manudin juga akan mengirimkan perwakilan diskusi yang diselenggarakan di Kesultanan Banten. Tapi jangan salah, pada tanggal 26 Agustus 2023, di waktu yang sama, diselenggarakan juga diskusi ilmiah mengenai nasab habaib yang ada di Indonesia yang diselenggarakan di UIN Jakarta. Dan pihak panitia, panitia dari penyelenggaraan yang ada di UIN Jakarta sudah mengundang pihak Robitoh Alawiyah. Dan sampai hari ini ternyata tidak ada balasannya. Jadi kalau kita terus berkonflik, berpolemik masalah datang atau tidak datang, Kiai Haji Manudin sudah menegaskan berkali-kali tentang masalah ini. Semua biar berimbang, tidak ada ketimpangan. Kalaupun di luar sana terus digoreng-goreng masalah Kiai Haji Manudin tidak datang karena takut, karena dan lain sebagainya, kalah, itu persepsi yang sangat kolot bin kolot. Artinya apa? Ini diskusi ilmiah. Ini bukan pertandingan sepak bola. Ini bukan kompetisi 17-an. Tapi ini menyangkut hal yang sangat mendasar sekali, yang pertanggungjawaban moral dari Kiai Haji Manudin itu sangat dipertaruhkan di sini. Jadi sekali lagi, ditegaskan oleh Kiai Haji Manudin bahwa Kiai Haji Manudin sudah mengirim perwakilan di diskusi Kesultanan Banten, dan Robito Alawiyah juga sudah diundang untuk menghadiri acara diskusi ilmiah di UIN Jakarta, dan sampai detik ini tidak ada kabarnya. Jadi mohon untuk dimengerti, ini semua demi kebaikan kita bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.